Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini kita akan melanjutkan perakitan pemancar radio SW, brick-brick SW di 4,1 MHz dengan menggunakan tabung. Jadi TX-nya tabung, modulasinya pun tabung. Sekarang kita menginjak di bagian buffer yang di bagian sebelumnya merakit bagian buffer, dan kali ini kita akan mengetes buffer yang kita rakit di bagian sebelumnya. Oke, langsung saja, ini dia sudah terpasang untuk mendorong sebuah dripper tabung. Oke, langsung kita join bagian tegangannya dan kita akan pasang sebuah relay 12 volt. Karena ini ada lampunya, jadi jangan sampai terbalik min plusnya. Yang ada tahanan itu negatif, yang enggak ada tahanannya itu positif. Oke. Ya. Relaynya saya tempel di situ. Saya menggunakan double tip ini. Ada kuat markatnya. Oke, relaynya sudah dijoin. Tegangannya ngambilnya dari sini dia. Dari sini positif, jadi enggak masuk ke regulator ya, dari dioda langsung sini. Ini tegangan relay ngambil dari sini seperti itu. Jadi yang positif itu di sini langsung, terus yang negatifnya ini, negatifnya dia kan harus kena ke ground. Nah, groundnya itulah yang di switch di sini. Jadi groundnya relay ground ya, relay bagian kaki ground, jangan di join langsung ke ground tapi lewat switch. Kita coba ya. Nah, sini kita coba. BDS-nya udah menyala. Ini relay sudah bekerja. Anggotan. Nah, sekarang ini posisi RX. Dia belum bekerja untuk posisi TX. Sekarang bagaimana caranya supaya dia bekerja posisi TX saat switch brick ini dipencet. Oke, kita akan menjoinnya di dari DDS ke relay. Ya, sudah terpasang. Ini adalah untuk switch RX TX, dapatnya ke relay sini. Kaki yang di pinggir ini adalah tengahnya relay. Jadi kita bisa membaca dalamannya relay dari sini. Kaki-kakinya bisa kelihatan di sini. Ini dari DDS. Jadi saat kita switch break kita pencet, dia akan connect. Ini dia ke ground. Ke ground. Jadi pada dasarnya kabel ini ya, kabel ini bila kena ground, bila terkonek ke ground, dia akan posisi TX. Oke, kita coba ya. Kita coba. Wis. Kita on.
sih, berubah. Sekarang kita akan menjoin ke bagian penguat TDS. Sekarang kan TDS sudah bekerja, dari TDS lanjut ke penguat TDS. Ini pun masuk ke relay juga. Tegangan yang ke TDS harus di relay. Ya, ini kabel positif. Merah putih nih, positif yang terregulator, arus terregulator tegangannya, jadi bersih dia. Kalau tidak pakai regulator, dia modulasinya bisa cacat. Dia regulatornya ini. Sini ngambilnya lewat relay sini. Ini dari regulator ke tengah sini. Tengah relay, walaupun di sini pinggir, tapi kaki tengah sebetulnya, walaupun dia adanya di pinggir. Nah, ini buat penguat DDS pinggir. Nah, ini ke pinggir juga. Nah, ini saat standby di tegangan adanya di sini. Saat standby tegangan yang dari regulator itu adanya di sini. Saat transmit ini kosong, tegangan nol. Ya, nanti kaki ini akan kita gunakan buat receiver. Buat receiver, buat radio. Oke. Sekarang kita join dari DDS ke penguat DDS. Oke, kita akan membuat ini kabel untuk ke penguat DDS dan ke radio. Jadi saya buat seperti ini di cabang-cabang 2 untuk ke TX, untuk ke RX. Jadi sebenarnya tukeran nggak apa-apa. Oke, kita masukin. Jangan sampai salah positif negatifnya. Dilihat rakitannya. Oke, seperti itu. Oke, sudah selesai. Harusnya kabel RG 316 kalau nggak salah ini. Harusnya pakai kabel RG seperti ini. Saya males ini, susah banget dikupasin di bagian intinya nih. Udah kecil banget. Terus ini nggak bisa disundut, nggak bisa dibakar. Ih, susah banget. Enakan pakai kabel head, ini saya gunakan kabel head karena ini emang wattnya masih kecil ya, masih mili watt, jadi nggak apa-apa, asal jangan terlalu panjang juga. Karena yang pesawat yang ini pun saya menggunakan kabel ini. Oke, kita join. Oke, sudah saya join di sini dia nih, kabel head nya langsung ke situ dia. Nah, cara mencobanya itu dari keluaran tip 41 ke kolektor
Kita pakai tester. Kita pakai tester di skala 10 pol AC. Dia harus bergerak. Kita pencet setriknya. Langsung bergerak. Sudah bekerja untuk pengguna DDS ini. Dan ini di radio kita dengarkan. Oke, sudah bekerja untuk penguat TDS-nya atau buffer yang kita persiapkan untuk mendorong 17 digit. Oke, di bagian ke-6 ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita sambung di bagian ke-7. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.